Mas Saiful Rahman atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjung Balai si Kota Kerang, anak nelayan membawa jala. Sambutlah sapa dengan riang, salam pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat webinar di mana saja Anda berada. Bahagia rasanya saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kegiatan webinar yang luar biasa ini, webinar ke-40 peluncuran Majalah Literasi Indonesia Januari 2022. Perkenalkan saya Halida Melki SPD, guru seni budaya SMA Negeri 4 Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Horas mejua-jua yahoo bu ahoy. Sahabat webinar, sejak saya mengenal media guru pada 2018 dan bergabung di dalamnya, saya sangat bersyukur sekali. Sangat berbangga hati karena saya bisa berada di dalam komunitas yang hebat ini. Banyak ilmu dan bimbingan yang saya dapati ketika saya menulis, mengikuti kelas menulis yang diadakan Media Guru Indonesia, baik pelatihan menulis dan juga webinar-webinar yang diadakan oleh Media Guru Indonesia. Nah, salah satu kelas menulis yang rutin saya ikuti adalah kelas menulis Majalah Literasi Indonesia. Sampai saat ini saya sudah mengikuti kelas menulis Majalah Literasi sebanyak 3 kali, yaitu pada angkatan 2, 6, dan 7. Motivasi saya ikut kelas menulis Majalah Literasi ini adalah ingin berbagi, ingin belajar, mengenal bagaimana sebuah tulisan yang layak bisa masuk dalam media massa nasional. Jadi Media Guru Indonesia telah menyediakan kelas menulis Majalah Literasi Indonesia. Ini adalah media pendidikan, merupakan majalah literasi digital yang bisa diunduh secara gratis dan dikonsumsi banyak pembaca di seluruh Indonesia, majalah literasi digital dan berskala nasional. Di kelas ini saya mengikuti dengan cukup semangat. Apalagi saya mendapati ilmu yang sangat luar biasa dari para pakar di bidangnya, yaitu dari Mas Eko Prasetyo dan juga Bapak Abdurrahman atau yang kerap disapa Om Roy. Saya banyak mengetahui bagaimana teknis menulis tulisan esai, opini, resensi, reportase, juga materi lainnya. Begitu juga dengan Om Roy. Om Roy juga memberikan materi yang luar biasa bagaimana teknik memotret dalam ilmu fotografi, bagaimana angle yang baik, pewarnaan, untuk bisa memotret dengan pencahayaan yang sangat baik. Di sini kita diberikan ilmu yang luar biasa. Ilmu dari Mas Eko, ilmu jurnalistik mengenai kepenulisan, bagaimana teknik menulis kita bisa layak dimuat di media massa nasional. Demikian juga Om Roy dengan ilmu fotografinya. Saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan ilmu yang hebat di kelas ini. Terima kasih kepada Mas Eko dan juga Om Roy. Manfaat dari yang saya ikuti dari kelas menulis ini adalah keterampilan menulis saya semakin bertambah. Kemudian rasa percaya diri semakin tinggi. Kreativitas menulis saya makin beragam karena dari kelas menulis majalah literasi yang kedua saya bisa menulis esai,
majalah literasi angkatan 6 saya bisa mampu menulis opini, dan majalah literasi ke-7 saya bisa membuat resensi. Saya terus mengasah kemampuan dengan mengikuti kelas ini. Jadi kreativitas menulis saya makin beragam dengan manfaat mengikuti kelas menulis ini. Kemudian saya juga memiliki banyak teman tentunya dari komunitas menulis hebat di Media Guru Indonesia ini. Apa kiat saya untuk mengatasi tantangan menulis majalah literasi Indonesia ini? Yaitu saya ada kiat 4C. Sahabat, C yang pertama yaitu cari informasi. Cari informasi terkait kegiatan penulis yang selalu update diberikan oleh Media Guru Indonesia. Dari sana kita bisa mempelajari kelas menulis mana yang harus kita ikuti. Salah satunya kelas menulis majalah literasi. Ayo cari informasinya dan ikuti kelasnya. Yang C kedua, setelah kita dapati informasi, kita coba dan kita ikuti kelasnya, kita banyak belajar di dalamnya. Dengan mempelajarinya tentu kita bisa mengetahui tulisan mana yang bisa layak dimuat di media massa dengan informasi atau materi yang diberikan para narasumber. C yang ketiga, kita harus banyak membaca. Cintai membaca, cintai buku. Dengan banyak membaca, memperdalam tulisan-tulisan yang ada di media massa tentunya untuk menunjang kepenulisan kita. Misalnya kalau kita membuat tulisan opini yang ditantang dalam kegiatan menulis dalam majalah literasi, kita boleh mempelajari tulisan opini yang ada di media cetak, tulisan opini yang diberikan oleh Mas Eko Prasetyo, kemudian banyak membaca, banyak referensi yang bisa kita gali lebih banyak lagi untuk memperdalam tulisan kita lebih baik lagi. Kemudian masih C yang ketiga, itu kita cintai menulis. Setelah kita membaca, tentu kita menulis. Tulisan apa yang kita buat itu, tentu kita berdasarkan bacaan kita tadi bisa menjadi sumber ide dalam tulisan kita. Dan C yang keempat, setelah kita mampu membaca, menulis, cuatkanlah karya tulisan kita itu dalam bentuk tulisan yang bermutu, kita kirim ke media. Kalau tulisan kita berhasil dimuat di media majalah literasi Indonesia, coba cuatkan di media online, kemudian cuatkan dari media cetak yang ada di daerah kita, bisa menjadi prestise tersendiri bagi kita. Itu didapat karena kita merefleksikan hasil ilmu yang kita peroleh dari majalah literasi Indonesia, kita bisa berbagi dan mencuatkan karya kita ke kelas media online ataupun media cetak yang lainnya. Tentu itu semua tidak cukup. Kita harus bekali juga untuk terus mengikuti kelas menulis majalah literasi pada tema-tema berikutnya. Karena majalah literasi Indonesia ini setiap tema yang digulirkan itu sangat bervariasi, sangat beragam. Alhamdulillah, hasil capaian saya setelah mengikuti kelas menulis majalah literasi ini, 2 tulisan saya berhasil dimuat di majalah literasi Indonesia, yaitu pada edisi Juni 2020, yaitu esai saya berhasil dimuat, dan itu bangga yang luar biasa untuk pertama kali saya, tulisan saya bisa dimuat di media cetak, apalagi ini media massa berskala nasional, Masya Allah. Ya, jadi di situ tulisan esai saya yang berjudul Lakukan Yang Terbaik adalah tulisan pertama saya yang dimuat di majalah literasi Indonesia edisi kedua. Selanjutnya, di capaian saya adalah tulisan opini saya. Opini saya yang awalnya merupakan tantangan bagi saya mampu tidak mengikuti tulisan opini ini, karena sebelumnya saya begitu nyaman dengan esai atau artikel. Tapi saya mencoba penelusuran, kalau sebelumnya sudah esai, saya coba untuk majalah literasi selanjutnya, saya mencoba rubrik opini. Saya coba ini hal baru ini. Ternyata dengan ilmu yang diberikan Mas Eko seputar ilmu jurnalistik, saya bisa mampu mendapat pencerahan bagaimana menulis opini yang baik. Dan alhamdulillah hasilnya tulisan opini saya berhasil dimuat di majalah literasi Indonesia edisi 6 Juni 2021. Masih dalam majalah literasi edisi 6, saya juga berbangga hati karena ini temanya tentang Hari Anak Nasional. Tulisan saya opini tadi berkaitan dengan edukasi dan literasi. Hasil fotografi saya, hasil jepretan saya berhasil juga dimuat di majalah literasi Indonesia, yaitu foto tentang kegiatan anak membaca di teras baca via yang saya gawangi di kediaman saya. Jadi ilmu yang saya peroleh baik jurnalistik dan juga fotografi dengan belajar, menulis, dan menayangkannya ternyata berhasil dimuat. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Saat ini sahabat, saya sedang memasuki golongan ruang 4B. Dan alhamdulillah, manfaat selanjutnya ini saya sudah mengusulkan dalam daftar usulan penghitungan angka kredit saya dari 4B mau menuju 4C.
dengan hasil dua tulisan saya yang berhasil dimuat di majalah literasi Indonesia, itu masuk dalam artikel populer yang sudah dihitung dengan nilai angka 2 yang sudah dimuat di media massa nasional. Ternyata manfaatnya luar biasa, selain bisa menulis, bonusnya kita mendapat angka kredit 2 dan bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi kiat saya 4C, mohon doanya mudah-mudahan 4C saya segera lulus menuju hasil yang saya harapkan dari hasil tulisan di media majalah literasi bisa menjadi bekal untuk tambahan angka kredit poin saya. Sahabat, ternyata menulis itu sangat membuat kita kreatif, kita bertambah. Saya sangat bersyukur berada di dalam media yang luar biasa ini. Majalah Literasi sudah membuka ruang saya untuk bisa mampu menulis di media massa nasional. Terima kasih kepada pemimpin umum Majalah Literasi Indonesia, Bapak Haji Muhammad Ihsan. Terima kasih kepada pemimpin redaksi Majalah Literasi Indonesia, Mas Eko Prasetyo. Dan terima kasih kepada para redaktur pelaksana Majalah Literasi Indonesia, Om Roy, Mas Syaiful Rahman, Mas Andi Muhammad Yasin, dan seluruh kru tim Majalah Literasi Indonesia yang sudah memberi wahana dan ruang bagi kami semua. Sahabat webinar, ingin jadi kontributor selanjutnya bersama saya? Ayo kita ikuti kelas menulis Majalah Literasi Indonesia edisi ke-8 yang akan dibuka pada 22 Januari 2022. Bersama Media Guru, kita berkarya dan berjaya. Pergi berjalan ke kota Bekasi, hendak bertamu ke rumah saudara. Ikut kelas majalah literasi, bertambah ilmu, manfaatnya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, tiada henti, Horas. Waalaikumsalam. Thank you.